Okay, minggu lepas kita dah tengok nombor bulat, bukan nombor empat segi, nombor yang bulat. Ada apa-apa nak cakap tentang nombor bulat? Minggu lepas saya dah ajar nombor bulat, tapi saya ajar laju kan, laju punya laju. Lepas tu terlupa nak, ada satu benda saya terlupa. Apa dia yang saya tak ajar? Tapi benda tu pun kamu dah belajar juga. Apa dia? Siapa perasan? Siapa perasan? Cepat angkat tangan. Siapa yang perasan? Ada yang saya terlupa nak ajar. Membilang. Semua dah bilang dah. Satu, dua, tiga. Ha. Lagi? Apa yang saya terlupa nak ajar? Cepat seorang. Cai ni senang-senang lah, kamu kena tipu ni. Apa yang saya tak ajar? Cepat-cepat. Saya ajar tambah, tolak, darab, bahagi. Lepas tu operasi gabungan. Kamu latihan dah siap belum ni? Takkan masa buat latihan tak tahu? Ni cikgu tak ada ajar pun lah. Ke kamu tiru je kawan kamu latihan? Salin je. Apa dia yang saya tak ajar? Membundarkan saya tak ajar lagi. Lain kali kalau saya terlupa ke, ingatkanlah. Maklumlah dah tua-tua ni. Kan? Kamu muda lagi. Muda lagi ni kuat ingatan. Jangan makan semut dengan kepala ikan je. Kalau air tu eloknya bawa dari rumah. Faham? Bawa dari rumah. Sebabnya kalau minum dekat kantin tu ke kan, kita tak tahu kan kena ada semut ke ada apa ke dalam minuman tu kan. Nak selamat, betul-betul buat kat rumah. Saya dulu pun masa sekolah pun bawa air dari rumah. Saya bawa air teh. Saya keluar dari rumah 6:30. Kayu basikal ke sekolah. Dari rumah saya, kayu basikal ke sekolah itu 30 minit. Jaraknya dari Kampung Bahagia ke sekolah ni. Kayu basikal. Kau naik apa? Naik motor, naik kereta, naik bas. Saya kayu basikal. Keluar 6:30. Dulu-dulu saya bawa air teh tu dalam tupperware yang bukan yang pusing tu, tupperware yang tutup tu. Tahu? Ada tupperware air betul tutup atas tu kan. Tu tuang air teh panas-panas, letak dekat beg, tepi beg tu kan ada poket tu kan. Letak dalam tu, lepas tu letak dekat belakang basikal. Bawa tengah jalan bunyi meletup. Pum. Air teh punya penutup tu tercampak. Saya ingat tayar meletup. Aku punya air teh tu. Lepas tu berhenti cari mana penutupnya. Okay, kesimpulannya, jangan letak air teh dalam bekas panas. Bawa lah pergi sekolah. Belanja dulu 5 kupang je. Air dah bawa 5 kupang. Tapi sekarang 5 kupang pun ni dapat apa tak? Nasi pun, nasi lemak pun RM1 kan? RM1 dapat 2. Siapa beli RM1 dapat 2? Naik lagi 2 kupang. Nasib dah kamu. Saya dulu 5 kupang je. Nasi lemak 3 kupang. Nasi lemak 3 kupang, 2 kupang simpan. Belanja 5 kupang. Okey. Potong cerita kalau selalu kalau kamu pergi pasar raya, pasar raya banyak kamu jumpa harga-harga yang RM19.90, betul? RM29.90. Lagi? RM99.99 kan? Suka sangat yang CPCP macam tu, nombor CPCP macam tu, betul? Okey. Biasanya kalau nombor-nombor begitu, kalau hargalah. Contohnya beli kereta. Kereta saya harganya RM49,676.
RM49,679 harga kereta saya. Susah nak sebutnya, banyak benda nombor nak disebut kan. Selalunya kalau orang tanya, kamu agak-agak je, berapa harga kereta kamu? Lebih kurang RM50,000 lah. Betul tak? Kan? Itulah tujuannya kamu membundarkan nombor tu. Faham? Kamu takkan ingat baju kamu. Dia kalau harga yang sikit-sikit tu bolehlah ingat. Betul? Katakan berapa belanjawan negara tahun lepas? Ada kamu dengar? Yang tepat punya 1.5 juta je disebut kan. Tapi dia punya sebenarnya bukan 1.5 juta tu tepat-tepat. Dia 1,567,269 contohnya. Kan panjang. Kalau orang tulis dalam surat khabar tu, punyalah panjang nombor tu nak tulis, betul? Jadi dia ringkaskan atau dia bundarkan kepada 1.5 juta je contohnya. Tujuan kita belajar membundarkan nombor tu. Nanti kamu tak tahu apa gunanya ni. Betul? Kan dah tahu dah? Dah tahu dah? Kamu punya baju harga berapa ringgit? RM30 lagi? RM35 lagi? RM13 kan? Dapat free? Dia dapat free lagi. Ada dapat free baju? Bantuan baju percuma ada? Bukan gitulah. Okey, kita tengok. Asas dia macam mana? Asas dia macam mana kamu nak membundarkan nombor. Kita ada yang pertama sekali tempat. Saya hari ni tak boleh nulis. Tak boleh nulis dengan betul. Kalau tulisan tak lawa tu, jangan marah lah ya. Sebab apa? Empat jari saya. Jari saya tersepit semalam. Rumah bapak saya kena banjir. Jadi semalam cuci rumah. Angkat meja. Angkat almari. Almari baju kan. Almari baju kan ada yang sliding tu kan. Saya pegang kat ujung tu, yang sliding tu jatuh kat jari. Sakit tak? Sakit tak? Sakitnya. Sakitlah sangat. Okey. Tadi kat mana tadi? Itulah dia. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada nombor tu betul? Kan? Asas dia. Asas dia dah belajar ni. Saya ulang je balik ni. Contohnya nombor 26. Okay, kamu kena tengok bundarkan kepada sa. Mana ada orang bundarkan kepada sa? Mesti yang paling kurang 10, betul kan? Bundarkan kepada 10 yang hampir. Okey, 10 yang hampir. Kamu tengok 10 adalah nombor 2 tu. Okey, bukan kita tengok nombor 2 itu. Kita tengok nombor yang berada di sebelah kanan nombor yang kita nak bundarkan, betul? Okey, kita tengok nombornya nombor 6, rujukan kita daripada nombor 5 dan ke atas. Okey, nombor 5 dan ke atas kita tambah 1. Okey, dan daripada 4 dan ke bawah kita tambah kosong. Kosong ni kita kosongkan jelah benda tu. Kita tak buat apa-apa. Boleh? Boleh. Okey, jadi kalau 26, 10 yang hampir dia akan jadi, tengok nombor 6. Nombor 6 kita tambah 1. Tambah 1 pada 6 ke pada 2? 2. Jangan kamu tambah 1 pada 6 tu. Jadi dia akan jadi 2 tu kita tambah 1, dia akan jadi 3. 10. Begitulah dah selanjutnya. Kan? Sekarang ni yang masalah kamu bukannya nak lebih 5 tambah 1 kurang 5 tambah 0. Masalahnya di mana titik, di mana tempat digit itu kamu nak bundarkan, betul? Saya dah ajar kamu sa puluh ratus. Tengah ni adalah ribu. 216721. Okey, contoh dia. Kepada
Ribu yang hampir. Ribu. Ribu adalah pada nombor 6. Okey, tengok sebelah nombor 7. Jadi dia akan jadi 21700. Ratus ribu yang hampir. Cepat, kita congak je. Ratus ribu. 2 2 0 0 0. Kepada puluh yang hampir. Puluh. 2 1 6 7 2 0. Puluh. Boleh? Kepada ratus ribu yang hampir. 2 0 0 0 0. Boleh? Ini ulangan je. Kalau TV tu siaran, ulangan. Ada soalan? Dah boleh kan?